Seterusnya ketemu lagi di Trenologi by Daily Sosial. Kita sekarang streaming episode yang kedua. Ini kita bakalan kedatangan seorang tamu seperti janji gua kemarin. Dia adalah Aryo Tamat, CEO Wuzin. Kita bakalan ngomongin tentang musik dan dunia teknologi. Kita punya produk lokal namanya Anterin dan dia dibahas untuk jadi semacam alternatif untuk konsumen pertama transportasi. Mereka lagi bikin program untuk memanjakan perempuan dan ibu. Udah siap belum nih? Udah ganteng belum nih kamu selanjutnya nih? Di kabel-kabel ya. Oke, kita selain Mas Aryo, kita bakalan kedatangan juga Mas Aulia Masna. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja sih. Pertama-tama gue pengen, karena kita sudah lama tidak bertemu, mungkin belum ada yang update. Ya, silakan update aja dulu. Silakan update pekerjaan masing-masing sekarang sama kesibukan. Masih ngurusin Wuzin, itu perusahaan singkatnya event technology lah. Biasanya kita memanage registrasi untuk event. Terus selain registrasi, di dalamnya eventnya pun kita bisa taruh berbagai fitur yang akan membantu eventnya lebih terukur dan data juga lebih terhimpun dengan baik. Nanti report dari eventnya juga lebih oke lah, kira-kira gitu. It sounds boring karena emang biasanya kliennya event organizer. Gue sekarang mau menganggur. Pengangguran, ya kalau ada yang mau hiring. Asal terakhir gue di mau hire jangan sampai bulan Februari terus gue resign. Sekarang gue lagi nunggu assignment yang berikutnya. I can't say properly karena cut sensitive. Anyway, NDA. Huh? NDA.